Dengerin Musuh Masyarakat cuman di aplikasi Noise. Yoi, dengerinnya gratis, downloadnya gratis. Betul, dengerin. Kita tuh bukan artis, men. Kita konten kreator. Kita konten kreator atau kita adalah, kalau kata netizen, pesugihannya YouTube. Kalau channel orang sepi, kita ditaruh di situ biar rame. Oh iya. Iya, kita pesugihannya YouTube katanya. Tapi emang benar, Pak. Kalau ada kita, kalau kita bertamu view di channel orang, view-nya naik. Tapi iya, di channel kita sendiri dihujat. Cuir. Enggak apa-apa deh, enggak usah sekaya raya Raffi Ahmad atau Atta Halilintar, enggak apa-apa lah. Tapi setidaknya gua punya personal life yang untuk diri gua sendiri dan keluarga bener gua gitu. Iya, tapi benar juga sih. Kayak misalnya kita lihat ya Tretan Muslim ya, Raffi Ahmad. Ini kan salah satu artis, menurut gua salah satu artis terkaya sih Raffi Ahmad. Iya, iya. Tapi kan konten YouTube daily vlognya kan rumahnya, anaknya, mobilnya, itu bahkan kalau ada orang mau merampok udah tahu denah rumahnya tuh ya. Enggak, karena men, menurut bener nggak dia di itu semua detail banget, men. Kalau money heist Raffi Ahmad ya, rumah Raffi Ahmad ya. Maksud gue yang jelek-jelek itu takutnya diikutin sama semua orang gitu loh. Betul, jadi, betul. Gue mengantisipasi hal-hal kayak gitu aja. Terus di stand up comedy kita juga cuma ini doang kan, maksudnya kita cuma menyampaikan keresahan. Benar. Terus keresahan kita mungkin relate sama mereka dan kita tidak menyuruh mereka untuk benar sama pemerintah misalnya. Benar. Kan begitu. Benar, benar, benar. Dan sebenarnya Instagram sudah menyediakan sebuah fitur ya, supaya kita tetap bisa jadi diri sendiri, tapi menyaring netizen-netizen sotoy, tau nggak apa? Apa? Close friend. Nah. Permasalahannya biasanya artis kesepian tidak punya close. Yang jadi keresahan kita bersama juga adalah seolah-olah tuh public figure tidak diberi ruang untuk trial and error. Karena kan maksud gue kan yang namanya attitude itu kan pasti kita pernah salah. Yeah. Kita tidak dikasih second chance gitu. Tiba-tiba pokoknya SOP-nya harus sempurna aja. Nah, lo maksud gue kan kayak men nggak bisa men. Ya kebetulan Coki ini error terus attitude ya. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.